1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat song ala kelompok kami. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sup adalah wortel, brokoli, kul, seledri, sawi putih, bawang merah, sosis, makaroni, bawang goreng, micin, ladaku, dan masako. Alat-alat yang digunakan untuk membuat sup adalah panci, pengaduk sayur, garpu, pisau, dan sendok. Cara membuat sup yaitu panaskan air. Setelah itu, masukkan wortel ke dalam air yang sudah dipanaskan. Lalu, dilanjut dengan memasukkan brokoli. Lalu, seledri, kol dan sawi putih dimasukkan. Lalu aduk dan diamkan sampai sayuran setengah matang. Setelah dirasa sudah setengah matang, masukkan bawang putih dan bawang merah ke dalam panci. Bisa kita tambahkan dengan sosis dan makaroni. Lalu diaduk kembali sampai semuanya matang. Setelah itu, kita masukkan masako rasa ayam sudah disediakan. Aduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Selain masako, kalian juga bisa menambahkan dengan sedikit garam atau micin. Setelah itu, kita masukkan ladaku dan diaduk sampai semuanya tercampur rata dan matang.